Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Nah, jadi di video kali ini banyak banget kan yang bertanya dari kalian cara dapatkan kode redeemnya gimana sih bang? Malah cara dapatkan kode redeem gimana sih bang? Nah, di sini saya akan berikan arahan atau akan saya jawab di video ini dan caranya gimana akan saya jawab ya di video ini. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, buat kalian yang belum ikutan giveaway total 4 skin, bisa cek link di deskripsi video saya dan kalian bisa ikutan di video saya sebelumnya. Di situ ada 4 skin limited secara gratis biar kalian dapat ikutan dan dapat skin itu. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke inti videonya, kalian bisa juga klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, Sionek. Nah, jadi di sini saya juga sudah banyak banget ya untuk dapatkan redeem code karena sebentar lagi nih kan tanggal 1 Juni. Nah, jadi otomatis redeem code itu akan diubah dan akan update lagi. Jadi kalian standby aja di channel ini atau kalian bisa cek aja linknya di atau kalian bisa cek aja link untuk cara dapatkan kodenya di video ini. Nah, jadi total ini saya dapatkan ini dari redeem code semua ya. Jadi misalkan ada update dan saya langsung redeem, kalau dibagikan kepada kalian tuh nggak bakalan kebagian semua. Jadinya kalian bisa cek aja website kode redeemnya gitu kan. Oke, see you next. Masuk aja ke inti videonya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di mode home screen HP saya. Di sini kalian bisa masuk aja antara ke browser kalian atau kalian bisa klik aja di Chrome lah, lebih aman dan lebih gampang. Nah, di sini ada banyak banget blogger atau website kode redeem Mobile Legend. Jadi kalian bisa cek aja ke bawah. Nah, jadi saya untuk recommended banget buat kalian untuk masuk aja ke websitenya Kabar Games ID ya. Nah, jadi Kabar Games ID ini sudah banyak meser kode redeem setiap update Mobile Legend atau setiap tanggal 1 atau tanggal 2 Mei. Mei pokoknya setiap nanti kan Juni tanggal 1. Nah, di sini kita akan update lagi atau website ini nanti akan update lagi. Jadi kalian standby aja di website ini tanggal 1, kalian bulan cek sepertinya biasa dia itu update jam 12 malam suka update ya seperti saya lihat, dan kalian langsung aja redeem. Nah, jadi kalau saya dibagikan kepada kalian nanti kalian nggak kebagian, jadi kalian bisa redeem aja sendiri. Kalian bisa cek aja langsung di sini untuk kode redeem Mobile Legend. Di sini kalian klik aja dan kalian scroll aja ke bawah. Nanti kalau nanti tanggal 1 karena dia akan update lagi, kalian scroll ke bawah aja. Di sini ada kode redeem dari Mutun, kode terdiri dari 17 karakter dan merupakan kombinasi huruf dan angka. ID user Mobile Legends yang kamu gunakan untuk bermain, kode verifikasi hanya bisa didapatkan dari Mutun saja. Kode redeem hanya berlaku untuk region Indonesia saja dan tidak berlaku untuk region lain, berarti itu hanya untuk Indonesia ya. Berlaku juga sebaliknya, di sini ada iklannya dia, nggak apa-apa, kita menghargai iklan dia ya. Kode redeem memiliki tanggal kadaluarsa dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Jadi jangka waktu tertentu itu seperti kan update tanggal 1 dan tanggal 4, tanggal 5 nya udah banyak yang redeem dan udah habis untuk redeem kodenya. Kode redeem dapat ditukarkan di websitenya asli Mobile Legends Bang Bang, masukkan ID user game Mobile Legend dan kode verifikasi lalu klik redeem. Login ke dalam akun Mobile Legend yang sudah dibin, hadiah item akan dikirim langsung melalui in-game mail. Setelah memahami bagaimana syarat dan ketentuannya serta cara menukarkan kode redeem Mobile Legends Bang Bang-nya terbaru, ini kamu bisa langsung lihat di bawah ini ada redeem code ya. Di sini ada iklan lagi ya. Ada redeem code game ML bisa kamu coba untuk tukarkan dengan aneka reward dan hadiah yang pastinya oke punya untuk kamu miliki. Kalian di sini bisa scroll aja ke bawah. Nah, jadi itu kemarin tanggal 1 Mei. Kenapa bang, kok kemarin kan saya udah buat videonya tuh tanggal berapa ya, udah lama lah itu, intinya ada 2 minggu. Kenapa saya buat videonya, karena saya mengingatkan lagi kepada kalian takutnya nanti kalian lupa tanggal 1 nggak lihat website apa tuh bloggernya dia pas dia update, keburu orang lain yang redeem. Nah, jadi saya disini mengingatkan kepada kalian takutnya kalian nanti nggak tahu caranya atau nggak tahu kodenya, bisa kalian cek aja websitenya. Di sini untuk tanggal 1 Mei kita bisa lihat aja kode redeemnya itu update setiap bulan ya, banyak banget, ada ratusan redeem code di sini untuk kalian cek aja ya. Di sini 1 April, 1 Mei, 10 Maret, Februari, 10 Januari,
6 Januari, 6 Desember, 1 Desember. Nah, jadi kalian pantengin aja channel ini atau kalian masuk aja nanti ke websitenya ini tanggal 1 Juni. Jadi kalian nanti langsung aja untuk cari redeemnya kalian kembali lagi. Nah, di sini ada langsung aja redeem code. Redeem code Earth Mobile Legend. Untuk cara redeem code-nya seperti contoh kita yang kayak gini gitu-gitu. Misalkan contoh ini kode redeem misalkan. Setelah itu kalian masukkan game ID kalian. Total pokoknya game ID kalian, kalian klik aja send, dan setelah di send kalian masuk ke Mobile Legends kalian, nanti ada kode verifikasi. Nah, kode verifikasinya nanti kalian masukkan lagi aja di sini 998 gitu misalkan ya kode verifikasi, dan setelah itu kalian klik redeem, itu udah sukses masuk ke Mobile Legends bank kalian. Nah, jadi intinya kayak gitu dari saya untuk video ini. Saya sekedar akan mengingatkan lagi kepada kalian, takutnya kalian nggak kebagian nanti kode redeem tanggal 1 Juni. See you next, mungkin videonya sampai di sini dulu. See you next video. Thank you. Bye-bye.